Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi tentang teknik mindfulness ya. Teknik mindfulness pada dasarnya ada tiga yang sering kita dengar, kita ketahui, yaitu dengan teknik stop, teknik mendengar, dan teknik melihat. Apakah Bapak tahu, Bapak Ibu guru semua sudah tahu apakah teknik stop, teknik mendengar, teknik melihat dalam mindfulness? Baik, sekilas saya sampaikan bahwa teknik stop adalah akronim dari stop. Stop itu artinya berhenti ya. Take a breath, tarik nafas. Kemudian observe, yaitu amati. Dan proses, lanjutkan. Nah, teknik stop ini membantu kita untuk berhenti sejenak, mengambil nafas dalam-dalam, mengamati pikiran dan perasaan kita, lalu melanjutkan aktivitas dengan lebih tenang. Harapannya seperti itu menggunakan teknik stop. Lalu bagaimana dengan teknik mendengar? Teknik mendengar ini melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Fokusnya adalah pada suara-suara di sekitar kita atau bahkan suara napas kita sendiri. Hal ini dapat membantu kita untuk tetap hadir di saat ini dan bisa mengurangi kecemasan gitu ya. Nah, lalu teknik yang ketiga, mindfulness, adalah teknik melihat. Teknik ini melibatkan mengamati lingkungan sekitar kita dengan penuh perhatian tentunya ya. Kita bisa memperhatikan detail-detail kecil yang biasanya terlewatkan. Seperti apa? Seperti warna, bentuk, dan tekstur. Ini membantu kita untuk lebih terhubung dengan dunia di sekitar kita dan dapat meningkatkan kesadaran kita. Nah, itu kira-kira beberapa teknik mindfulness yang kita ketahui bersama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.